Oke, jadi di video kali ini aku mau bikin Shopee haul lagi. Dan kali ini aku beli tas lagi, tapi kali ini aku beli sling bag alias tas lempang ya guys. Dan aku beli tas ini di all shop yang sama seperti kemarin aku beli tote bag. Aku belinya di Chicoisme, nanti pokoknya bakal aku taruh di layar dan bakal aku cantumin juga linknya di description box. Jadi kalian tinggal cek aja di description box. By the way, aku beli sling bagnya itu yang kecil-kecil, jadi kayak mini sling bag gitu, karena aku juga butuh tas-tas kecil gitu buat kayak pergi sebentar yang cuma bawa HP doang sama dompet. Jadi biar gak ribet, jadi kayak aku beli tas-tas yang kecil. So ini dia paketnya, dan aku mau langsung buka aja. Yuk kita buka ya guys. Aku gunting dulu. Ngomong-ngomong nih, kalian suka gak sih kalau aku bikin Shopee haul? Dan kalau emang kalian suka, kalian pengen aku beli apa lagi untuk bikin Shopee haul? Komen aja di kolom komen, aku bakal baca-bacain komen kalian. Soalnya aku juga kadang bingung kan, kayak pengen beli apa lagi buat Shopee haul. Jadi kalau misalkan kalian ada saran-saran untuk Shopee haul aku berikutnya, jangan lupa ditulis di komen ya guys. Oke, dan ini dia tas-tas yang aku beli. Aku ambil 5 tas. Nih kalian bisa lihat kan, kayak ini bener-bener kecil gitu tasnya, tas-tas mini gitu. Oke, kita buka dari yang ini dulu. Oh my god, nah so cute. Oke guys, ini tas yang pertama. Lihat deh, dia mini banget, gemes guys. Aku buka ya. Nih, talinya segini. Touch rating oke ya, gak ada masalah. Dan di dalamnya dia seperti ini, polos. Nah, ukurannya tuh segini, kayak semuka aku gitu panjangnya. Ini sih, aduh, nah nih panjangnya segini. Oke, ini lucu banget sih, parah. Tapi yang kurang aku suka adalah dia bagian cetekannya ini kayak harus dibuka banget gitu loh, bukan yang magnet gitu. Jujur aku lebih suka yang magnet, karena gak ribet gitu kan, kayak harus di plak plak plak. Kayak ini tuh bener-bener yang harus ditekan gitu. Nih tuh kan, kayak gak bisa langsung gitu loh. Tapi overall ini bagus banget tasnya, aku suka banget, gemes. Dan ini warna krem. Oke, ini tas yang kedua. Aku ngambil warna coklat. Supaya ini halus banget, parah. Oke, ini di dalamnya ada si talinya. Talinya tuh kayak gini loh, kayak rantai-rantai gitu bentuknya. Coba kita pasang ya talinya. Oke, ini udah aku pasang talinya. Lihat deh, lucu banget ya sih. Dan untuk latch rating, dia aman ya, nggak ada yang rusak. Dalamnya kayak gini. Dan ukurannya juga sama kayak yang tadi tuh. Kayak semuka aku gitu panjangnya. Oke, di sini dia itu kalau yang aku lihat nggak ada minusnya, cuman ada sih satu kayak cuma apa sih, kayak benang yang keluar gitu. Kalian bisa lihat nggak sih, ini tuh ada kayak benang keluar gitu guys tuh, ya kan. Terus juga karena dia nggak dikasih nggak dikasih plastik atau kertas di dalamnya, jadi kayak enak gitu loh di sini. Nih ya, dia tuh ada bekas lipetannya karena kan kemarin di plastik nekuk gini kan, jadi kayak nggak bekas gitu tekukannya. Tapi nggak apa-apa lah ya, nggak kelihatan karena dia di bawah. Next, ini masih dari model yang sama tapi beda warna. Kayak ini selanjutnya yang ketiga, aku ngambil yang kayak tadi tapi ini warna hitam. Kita buka, aman juga LED ratingnya. Dan kita pasang si talinya. Kita pasang talinya. Tuh ya, ih cantik banget, parah. Soalnya kayak perpaduan antara emas dan hitam. Kayak bener-bener cantik banget guys. Tuh kan. Aku gak tahu ya apa yang harus di komentarin dari tas-tas ini, karena memang dia bagus dan gak ada minusnya kalau menurut aku. Jadi kayak perfecto. Selanjutnya tas yang keempat. Ini aku ambil warna kuning. Kita cek latch ratingnya, aman. Tapi agak ngadet gitu sih di bagian tuh, kayak agak ngadet dikit.
Carang, tuh lihat deh. Cantik banget ya sih warna kuningnya, parah. Dan ini kayaknya juga ukurannya sama, sama kayak yang tadi. Kayaknya semuanya sama sih, ukurannya kayak sepala aku gitu tuh, semuka aku. Nah, untuk tas yang ini, aku suka banget karena dia nggak terlalu panjang kayak tas-tas yang lainnya. Aku biasanya kalau pakai tas lempang itu memang di sini, kayak di pinggang gitu. Jadi ini pas banget panjang talinya di aku. Oke, dan yang terakhir, aku juga ngambil warna kuning. Gak tau karena aku belum punya baju kan tuh, jadinya aku belum punya tas warna kuning, jadi aku ngambil warna kuning 2. Dan yang ini bentuknya bulat. Ih, keras banget ya sih. Talinya juga sama kayak yang tadi, rantai-rantai. Ih, ya ampun. Gemes. Ini talinya sama kayak yang tadi, rantai-rantai kayak gitu. Dalamnya kayak gini. Let's rating, aman guys, tidak macet ya. Dan ini deh, gemes banget, gak ngerti lagi, sumpah. Untuk tas saya ini juga talinya pas banget di aku. Kayak aku next bakal beli lagi sih yang kayak tas sling bag mini, sling bag kayak gini, karena emang bener-bener gemes banget. Dan buat aku tuh sebenarnya beli kayak gini tuh buat foto guys, karena memang kayak lucu aja gitu. Jadi ya, aku borong gitu deh. Oh ya, dan semua tas-tas ini tuh talinya kan sama gitu kan panjangnya. Jadi yang sangat disayangkan adalah panjangnya karena sama semua, dan mereka gak ada yang buat nyeting talinya gitu. Jadi kita gak bisa nyeting sendiri pengen dipendekin atau dipanjangin, karena memang talinya ya udah segini aja. Dan kalau dipakai dia tuh agak ke bawah gitu. Jadi ya sebenarnya tergantung orang masing-masing sih, sukanya tas yang talinya panjang atau yang pendek. Tapi kalau aku pribadi, aku gak terlalu suka yang talinya panjang. Jadi aku suka yang posisinya tuh kayak bener-bener di pinggang gitu. Jadi kayak gak jauh dari pinggang. Jadi cuma itu yang sangat disayangkan, talinya itu gak bisa diatur gitu, karena memang sudah seperti ini dari sananya. Tapi overall aku suka sama tas-tasnya, dan bahannya juga enak-enak banget, dan juga sesuai ekspektasi aku, tas-tas. Oke, jadi segitu dulu video dari aku hari ini. Semoga kalian suka sama konten aku. Jangan lupa untuk subscribe, karena aku bakal lebih semangat lagi bikin videonya kalau kalian subscribe ke channel aku. So, thank you guys so much for watching this video, and see you on my next video. Bye-bye!